Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu dan rakan-rakan sekalian, nama saya Nur Alia Kesha binti Nur Rizal Syarizad dari kelas 6 Zamrud. Hari ini saya akan menunjukkan eksperimen pengawetan makanan dan saya telah memilih cara membuat cili jeruk. Bahan-bahan yang perlu kita ada ialah cuka makanan, cili besar hijau, garam dan gula, air panas serta botol plastik. Mula-mula kita potong nipis lada hijau. Setelah lada besar dipotong nipis, kita rendam cili tadi ke dalam air panas supaya bijinya keluar. Setelah cili direndamkan di dalam air panas, kita tapiskan cili tersebut dan dimasukkan ke dalam botol. Kita larutkan garam dan gula di dalam cuka. Kemudian, kita masukkan cili yang sudah ditapis ke dalam botol. Kemudian, kita memasukkan cuka yang telah dicampurkan garam dan gula ke dalam botol plastik ini. Alhamdulillah, selesai juga eksperimen saya tentang cili jeruk ini. Cara untuk memakannya adalah kita hendaklah menyimpan cili jeruk ini di dalam peti ais semalaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.